Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan semua dalam keadaan sihat ya bersama keluarga dan semoga dilindungi oleh Allah SWT dari sebarang penyakit ataupun sebarang wabak ya. Okey, seterusnya kita sambung pelajaran kita pada hari ini iaitu dalam subjek matematik tahun 1. Bidang iaitu nombor dan operasi bagi tajuk operasi asas iaitu tambah cepat. Okey, kita tengok standard pelajaran kita pada hari ini ialah 2.2.1 iaitu menambah dalam lingkungan fakta asas iaitu tambah . Okey, seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, tajuk kena ditambah. Jadi hari ini kita akan sambung tugasan iaitu rujuk muka surat 74 buku aktiviti jilid 1 matematik tahun 1. Okey, kita tengok sama-sama. Soalannya, lengkapkan ayat matematik. Okey, kita akan lengkapkan soalan A hingga H. Okey, kamu tengok pada gambar yang di dalam mangkuk ini adalah strawberry. Berapa biji strawberry dalamnya? Kita kira ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 biji strawberry di dalam mangkuk ditambah dengan 4 lagi strawberry yang ada di luar. Jadi kamu terus kira 7, 8, 9, 10, 11. Ini jawapannya 11. Untuk seterusnya begitu juga ya. Soalan B. Dan seterusnya soalan C menggunakan abakus seperti yang kita telah belajar sebelum ni. Abakus apabila manik yang berada di bawah garisan dikira 1, 1. Kalau manik yang berada di atas adalah 5, nilainya adalah 5. Okey, jadi 4 tambah 8 berapa? Abakus ini bawah 1, yang ini 1 tambah 1, 2. Jadi 12. Okey, contoh ya. Okey, seterusnya kamu teruskan buat latihan soalan C, D, E, F, G dan H. Okey, contohnya ni 9 dan adalah operasi tambah. 9 dan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dan 9 ialah berapa? Okey, tambahkan semua. Begitu juga dengan soalan yang lain ya. Okey, seterusnya muka surat 74. Okey, dia suruh aktivitinya adalah lukis anak panah pada jalur nombor dan garis nombor. Okey, dia dah bagi soalan 6 tambah 8. Okey, bermula daripada nombor 6. Kita lukis anak panah pada jalur nombor ya, ataupun garis nombor ni. 6, gerakkan 8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, gerak sebanyak 8 kali iaitu 6 tambah 8 sama dengan berapa nombor yang terakhir? Okey, 14. Begitu juga untuk soalan B. Okey, tengok ya. 9. Okey, ini adalah nombor 9. Bermula 9 tambah 4. Jadi gerakkan anak panah sebanyak 4 kali. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi 9 tambah 4 jadi berapa? 13. Okey, untuk soalan seterusnya kamu cuba buat soalan C, D dan E. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita akan masuk tajuk pada hari ini, tambah cepat. Bagaimana kita mengira tambah cepat? Okey, cepat tambah macam mana? Okey, cara yang pertama ialah, okey, tengok contoh soalan 6 tambah 5 sama dengan berapa? Okey, cara yang pertama kamu sebut nombor 6. Yang pertama ni 6. Sebut 6. Okey, untuk 5 kamu keluarkan jari 5. Okey, sambung kira daripada nombor 6, sambung kira selepas 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 6 tambah 5
sama dengan 11. Okey, itu untuk cara yang pertama. Seterusnya, cara yang kedua. Cara yang kedua, diberi soalan 8 tambah 6 sama dengan berapa? Okey, cara yang kedua kita gunakan pembilang ataupun batang aiskrim ataupun apa-apa barang ataupun benda yang boleh dibuat kiraan ya. Okey, 8. Kita ambil pembilang sebanyak 8. Okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi tambah dengan 6 batang aiskrim lagi ataupun 6 pembilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira dari awal pembilang tersebut, pembatang aiskrim tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi jawapannya berapa? Okey, jawapannya ialah 14. Okey, untuk seterusnya, cara yang ketiga. Kita guna apa ni? Ya, kita guna pembaris ataupun garis nombor. Okey, diberi soalan 9 tambah 4 sama dengan berapa? Okey, kita tengok garis nombor ataupun pembaris ni. Okay, bermula dengan nombor 9, kita lukis anak panah sebanyak 4, iaitu 1, 2, 3, 4. Okey, jadi berhenti di nombor yang berapa? Nombor keberapa? Nombor 13. Berapa jawapannya? 9 tambah 4 sama dengan 13. Okey. Okay, untuk seterusnya, kita akan buat latihan. Jom buat latihan bersama-sama dengan saya. Okey, boleh rujuk buku teks, buku aktiviti, muka surat 75 bagi aktiviti tambah cepat. Okey, soalan yang pertama, aktiviti 1. Warnakan kad soalan yang betul. Warnakan kad soalan yang betul. Okey, ada nombor 13. Jadi kita perlu warnakan hasil nombor, hasil tambah 2 nombor ni menjadi 13. Okey, kita buat sama-sama. Okey, 6 tambah 7. Berapa? 7 tambah 6 sama dengan 13. Jadi kita warnakan ataupun urutkan ya. Okey, seterusnya. 6 tambah 8. 13 ke? Bukan. 6 tambah 8, 14. 9 tambah 3. 9 tambah 3, 12. Bukan. 5 tambah 8. Ya, 13. Kita lorekkan dia. Ataupun kita warnakan ya. Ada warna, terwarna. Okey, 9 tambah 4, 13. Betul, 13. Jadi kamu warnakan hasil tambah 2 nombor yang mempunyai jumlah 13. Seterusnya tengok nombor 12. Okey, 7 tambah 6. Berapa belas? 13. Okey, bukan. 6 tambah 6, 12. Okey, warnakan 12. 8 tambah 4, 12. 7 tambah 5, 12. Betul, pandai. Okey, 5 tambah 6, 11. Bukan. 9, 3 tambah 9, 12. Bukan eh? Bukan ke ya? Betul ya, 12 di sini. Okey, ada berapa ni? Ada 4 eh? Okey, seterusnya 14. Okey, 8 tambah 5, 13. Bukan.
6 tambah 8, 14. Okey, betul. Kita warnakan 14. 7 tambah 7, 14. Okey, betul. Pandai. 9 tambah 5, 14 juga. Okey, jadi ada 3 jawapan yang betul. Hasil tambahnya 14. Seterusnya, nombor 18. Okey, kita tengok. 8 tambah 7, berapa belas? 15. Bukan. 9 tambah 9, 18. Jadi warnakan. 8 tambah 8, 16. Jadi bukan. Seterusnya tengok 11. 9, 2 tambah 9 sama dengan 11. Betul? Okey, betul. Very good. 8 tambah 3, 11 juga. 7 tambah 4, 11. 6 tambah 5, 11. Sama banyak jawapan 11. Okey, jadi kamu warnakan jawapan yang berkaitan yang sama. Nilainya, hasil tambahnya menjadi 11. Untuk soalan seterusnya, aktiviti kedua, bulatkan dua nombor yang sama dengan jumlah. Okey, dia nak jumlah 6. Jadi kamu kena bulatkan yang sama jumlah. Contohnya 4 tambah 2 jadi 6. Lagi apa yang tambah jadi 6? Okey, nombor 5 dan 1 jadi 6. Lagi berapa? Okey, cuba cari Ada jawapannya. Contohnya di sini, 5 tambah 1 sama dengan 6. Okey, yang lain kamu cari. Okey, seterusnya jumlah 9. Jumlah 9. Apakah dua nombor yang sama dengan jumlah 9 ni? Okey, kita tengok sini. 5 dan 4. Jadi 9. Jadi kamu tulis sini. 5 tambah 4 sama dengan 9. 9. Okey. 5 tambah 4 sama dengan 9. Apa lagi nombor yang sama berkaitan? Okay, kamu cari Okey, contohnya 7 tambah 2. Nanti tulis di sini 7 tambah 2 sama dengan 9. Okey, 9. Okey, yang lain cuba buat sendiri di rumah. Okey, seterusnya, latihan seterusnya muka surat 77. Okey, aktiviti ketiga, padankan dua nombor dengan jumlah yang sama. Tulis ayat matematik. Okey, dengan jumlah yang sama nampak 8 tambah 4 sama dengan 12. Apa lagi yang nilai dia 12? 9 tambah 3. 9 tambah 3 sama dengan 12. Okey, tadi Okey, apa lagi yang sama? 6 tambah 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Apa lagi? Okey, contoh 7 tambah 5 sama dengan 12. Okey, ini kamu cuba cari. 8 tambah 5, berapa? Okey, hasilnya mesti sama. Jadi 6 tambah 8, berapa? 6 tambah 8 sama dengan, okey, cari jumlahnya. Jumlahnya adalah sama. Kamu gabungkan dua nombor, jadi jumlah jawapannya adalah sama. Okey, cuba buat latihan di rumah. Cikgu dah bagi contoh di sini. Okey, itu sahaja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.